Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gado-gado kreatif. Kali ini kita mendapatkan pasien baru ini. Printer Epson L3110. Blinking seperti ini. Menurut informasi dari usernya, ini sebelumnya paper jam. Jadi kertasnya diambil nyangkut gitu katanya. Informasinya seperti itu. Kalau di tampilan di komputer seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini kan kawan. Jadi di sini incorrect loading dan printer tidak bisa digunakan. Kita coba analisis di dalamnya ya. Untuk tahapan ini kita coba lihat di sini juga. Kira-kira ada sesuatu apa tidak? Tadi kalau saya perhatikan tidak ada masalah. Jadi kita lihat dari pintu depan. Kita lihat tidak ada kertas ya. Tidak ada kertas. Tapi ini ada yang aneh ini bentuknya. Saya ambil obeng dulu kan kawan. Ini. Nah, ini kan. Ini bentuknya miring ini. Seharusnya tidak seperti ini kan tidak simetris ini sudah dengan yang lain. Nah, kalau yang lain rapi, ini bentuknya miring sendiri nih. Mungkin ketika ngambil kertas kemarin tidak pas ya, jadi sehingga menjadi miring. Ini kalau kita coba menggunakan obeng tidak sukses, maka ini harus bongkar nih printer nih kan. Jadi ini kita coba dulu. Kalau ini sukses maka tidak perlu dibongkar total. Ya ini analisis pertama ini sih. Entah ini kenapa kok bisa unik sendiri posisinya ini. Seharusnya bentuknya simetris seperti ini kan. Jelas ya videonya, semoga jelas aja. Macam-macam untuk ini apa namanya, untuk paper jam ini sebenarnya termasuk paper jam. Memang di sini ada sensor kertas, ini sensor kertas nih kan, nih kecil ini. Ini yang di mana ya? Nah ini. Kelihatan ya, ini sensor kertas ini. Kadangkala sensor ini kalau sudah aus tipis, dia tidak bisa membaca. Bisa pengaruh juga. Tapi ini kita coba dulu. Kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, kita coba ya. Kita klik start ini. Ini Epson L3110 ini sudah agak lama kayaknya. Kita tunggu dia loading ya. Biasa karena lama mati ini, RAM lama error ya. Kita coba. Sudah jalan ini kertasnya. Thank you.
Ya, begitulah kawan-kawan, sudah sukses. Bisa dicoba print yang lain nanti. Ini masih karena terlalu lama diam, dia otomatis membersihkan atau cleaning secara mandiri. Kedengaran kan suaranya? Ini adalah proses cleaning secara mandiri. Ini kalau Epson seperti ini. Sudah sukses kawan-kawan. Saya kira sudah cukup ini, tidak ada masalah, tidak blinking lagi kan? Coba kita lihat, tidak ada blinking lagi. Nah, coba ini kita ngeprint lagi. Kita tarik aja biar nggak jatuh. Kita tarik saja biar nggak jatuh ya. Ya. Sukses kan kawan-kawan. Nah, jadi langkahnya dalam menganalisa ke printer itu banyak, karena memang kadang mekaniknya juga pengaruh. Kebetulan tadi yang rusak adalah dari segi mekaniknya. Jadi di dalam itu juga harus diperhatikan kalau ada kertas yang nyangkut. Kadang ketika ada paper jam ditarik paksa, ada sisa kertas, itu juga pengaruh. Ini saya kurang tahu, ini mungkin nariknya ini pakai tenaga kuda sehingga mekaniknya jadi miring gitu. Ya, tenaga dalam. Pakai tenaga dalam katanya. Ya. Jadi begitulah cara mengatasi printer L3110 jika blinking, maka banyak cara, salah satunya ini. Dicek dulu mekaniknya. Mungkin itu saja video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya channel kami Gado-Gado Kreatif. Kita fokus di pemesinan otomotif, elektronik, dan juga printer. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.